Tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun, message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Hal yang baik adalah semenjak terjadinya krisis 2008-2009, krisis global, sektor keuangan kita relatif sekarang sudah jauh lebih prudent. Medcom.id, a part of Media Group Network.